Yeay, kita sekarang udah sampai di Bandara Ngurah Rai dan kita ada flight ke KL. Dan kita flightnya tuh jam 12.30. Sekarang jam 10.30. Jadi kita nunggu sejam lagi boarding. Sepi banget. Ini bandara sepi banget karena lagi virus corona. Jadi bandara internasionalnya Bali itu sepi banget. Tadi dari mau check-in, terus imigrasi, terus sampai di duty free, sampai di gate, itu sepi banget, bener-bener sepi banget. Nih, kayak gini. Sepinya. Serasa punya bandara sendiri. Ini benar-benar sepi banget. Sebelum pandemi COVID-19 ini benar-benar ramai banget. Sekarang ya jadi seperti ini, sepi banget ya. Dan ini juga tampak beberapa wisatawan pada berpergian. Ada yang balik ke negaranya, ada juga yang mereka untuk jalan-jalan. Kita naik Malindo, ini business class-nya. Kita duduk di emergency, jadi cukup luas jarak dengan kursi di depan. Tiket yang kita pesan itu tanpa meals-nya, jadi kita nggak ada dapat makanan di sini. Ini benar-benar sepi ya, jadi bangku sebelah kita juga itu kosong semua. Ada screen-nya juga untuk entertainment. Kak Boeing kerjanya makan aja. Ada power USB-nya juga untuk kita bisa charging handphone. Bentar lagi kita sampai di Kuala Lumpur, Malaysia. Keberapa kami mengucapkan selamat datang ke Malaysia dan kepada warga negara selamat pulang ke tanah air. Semoga batu kelinan penerbangan yang akan datang. Wah, kita masuk ke hutan belantara. Ya, sendiri itu. Ya, ada gajah. Hey, kita udah sampai di Kuala Lumpur Airport. Kita sampainya jam 3.20. 3.20. Sepi banget ya airportnya. Kita ada di satelit terminal. Kita sekarang naik express train buat ke main terminal. Kemigrasinya. Sekarang kita udah di main terminal, kita mau ke migrasi dulu. Setelah itu kita naik Airport Express dari KLIA 1 ke KLIA 2. Itu harganya sekitar 2 ringgit Malaysia atau 7.000 rupiah. Sekarang kita udah di KLIA 2, kita ke bis stationnya, kita naik bis, kita perjalanan ke KL Central, itu biayanya 2 ringgit Malaysia atau sekitar 7.000 rupiah. Oh, udah, kita udah lapar banget dan kita mau makan KFC. Kita makan KFC. Dari KLIA 2, kita sekarang udah berada di dalam bis, Sky Bis. Kita sekarang perjalanan menuju ke KL Central. Terus nanti dari KL Central, kita lanjut naik MRT. Itu biayanya sekitar 4 ringgit Malaysia atau sekitar 14.000. Nah, nanti kita naik MRT-nya langsung menuju ke BB, Bukit Bintang. Pastinya bakal seru banget dan di BB pastinya bakal rame banget. Pokoknya asik banget, apalagi kita sampai di sana itu udah sore menjelang malam dan itu lagi rame-ramenya. Tetap ikutin video ini, jangan kemana-mana. Oke, kita udah sampai di Central. Sekarang kita mau naik MRT buat ke KL. Tapi mau ke toilet dulu, aku buat pipis. MRT dari Central. Oh, kita beli nasi lemak itu ya di sini ya? Ya nggak sih, Anak? Oh iya sih.
kita udah sampai Bukit Bintang. Sekarang kita mau jalan-jalan dulu ke Pavilion. Monyet Pavilion. Wah, seger banget minggu ini mau coba ini. Jadi kita ke KL itu waktu tanggal 14 Februari 2020 dan di KL itu masih rame-ramenya saat itu. Jadi sekian dulu video dari Blika Sepkrisna. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Tetap patuhi peraturan dari pemerintah untuk physical distancing dan pastinya tetap stay at home to save yourself and each other. Jangan lupa buat subscribe YouTube channel Blika Sepkrisna dan klik loncengnya agar kalian tetap dapat notification dari update-update video berikutnya. Terima kasih.